Oke, what's up guys, balik lagi channel gue, Rico Bebe. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen membuat konten ngabuburit ya. Jadi gue ngabuburit ya itu gak sendiri, gue juga ditemenin sama si orang ini nih. Ya pasti kalian udah pada tahu. Jadi kita mau ngabuburit kemana nih, Ji? Rumah Iqbal. Rumah Iqbal, mungkin sekalian nyari takjil kali ya. So, pokoknya kalian ikutin aja vlog kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya agar gue makin semangat ya, Ji ya. Dan jangan lupa follow Instagram siapa nih? Aji Wicaksono. Linknya ada di deskripsi video. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita cus OTWN. Let's go. Anjay. Oke, jadi sekarang gue udah di jalan ya sama si Haji ini, udah dia udah pakai masker. Jadi gue ke rumah si Iqbal itu yang ada di Sangiang aja. Jadi kalian tahu sendiri, Iqbal itu yang punya brandnya Brotherhood ya. Kalian udah pada tahu sendiri. Itu juga yang sering muncul di channel gue. So pokoknya kalian ikutin aja vlog kali ini dan ya enjoy. Kita nggak jadi ke rumah Iqbal. Kenapa, Ji? Iqbalnya kabur aja. Oke, sekarang kita udah di Alfamart. Mungkin kita akan berbelanja aja gitu. Oke, pokoknya kita aja vlog kali ini dan enjoy. Oke, jadi sekarang kita udah di Alfamart. Nggak tahu ini mau beli apa sih, Ji? Ini mau beli apa, Ji? Mau nyari yang nggak ada, gua. Sumpah, gua nggak tahu sih, Haji ini mau beli apa. Mending kita switch aja kali ya ke kamera belakang nih. Pokoknya kalian lihat aja nih. Sekarang itu udah di Alfamart, nggak tahu mau beli apa. Pokoknya ya, enjoy. Ji, pertanyaan mau beli apa, Ji? Hah? Mau beli apa? Yang gak ada di Indomaret. Oh, yang ada kan? Yang gak ada di Indomaret. Oh, yang gak ada. Mau beli apa sih sebenernya? Madem. Yang murah. Hah? Yang murah. Air putih. Jangan air putih, Gak boleh promosi. Kan yang manis-manis, buka tapi, tuh yang... Tapi gak apa-apa kalau promosi siapa tau aja dapet endosan ya. Oh iya, bener juga. Yang buka tuh yang manis-manis, maksud tuh kayak apa gitu yang buka. Ah, Golda nih. Dua lima ribu. Ricky emang baik. Goldanya mana? Sumpah lo beli sendiri maksudnya. Nih beli yang ini nih. Sendiri kan? Oh, ini beli untuk gue sendiri. Ada lah. Lo belilah. Masa enggak beli, Ji? Lagi promo kan ini. Golda 2 piece 5.000 harga noh. Lagi promo. Jadi gue udah dapat. Lo mau beli apa lagi? HP rusak dah nih orang. Cepet Ji. Sumpah nih orang. Jangan bego lu, Ji, parah lu. Aduh, ayo ya. Mau proper. Minus gak? Minus. Ayo gue jual nih HP-nya. Oh ya, siap. Ya udah langsung bayar aja. Oke, mungkin nih orang sambil mau beli apa lagi nih. Gue gak ngerti lagi sumpah sama si Haji ini. Ah, Haji mau beli apa Samyang? Ini mungkin bakal jadi next challenge kali ya. Puasa anjir. Oke, ini jadi gua enggak tahu ini si Haji ini mau beli apa lagi sekarang noh. Lu lihat aja nah. Makin enggak ada akhlak. Lu mau beli apa lagi cepet, Ji? Cepet anjir, mau beli apa lagi? Ya. Gua enggak tahu ini mau beli apa lagi. Lu mau beli itu satu. Satu lah, ngapain buat lu? Lu mau bikin ini pas buka puasa. Enggak, gua buat ini sahur. Oke. Jadi kita beli ini aja ya. Sama dia beli minuman sama mie goreng. Jadi ya paket murah gitu. Lewat sini anjir. Nah, ya benar lewat sini. Dan ya udah dapat. Enjoy. Oke, setelah ini kita mau kenalin nih, Ji. Rumah lu. Oke, udah dapat anjing. Bukannya di rumah lu nih? Iya. Oke, ikutin aja vlog kali ya. Let's go. Ini di Alfamart Pondok Makmur ini. Jadi ramai banget gila jalanan. Ramai banget. Oke, cuy, jadi gue baru selesai mandi nih. Jadi sekarang itu udah jam 5.40 nih kalau kalian bisa lihat. Oke, dia sekarang udah persiapan buat buka puasa nih. Jadi ada emak gue juga di situ ya, seperti biasa. Jadi buka puasa hari ini menunya itu kalian bisa lihat sendiri nih di gue switch kamera ke belakang ya. Nah, oke, jadi gue buka puasanya pakai seperti ini. Ini apa sih namanya, Mak? Mak. Hah? Oh ya, ini namanya es buah. Terus ini namanya cincau, terus ada gue tuh biasanya tuh minum ini apa sih namanya, ini es jeruk ya, ini juga es jeruk marjan maksudnya. Terus juga ada beberapa macam, dan di sini juga ada mie nih, ada mie ini. Sorry ya kalau misal kameranya gelap, ini iPhone emang gelap sih kalau kayak gini. Sudah
tempe juga nih seperti biasa. Jadi simple but elegan gitu. Iya gak, Mak? Anjay. Terus Mak gue lagi ngedok ngetok es batu gitu. Biar ininya makin dingin gitu. Mantap, Mak. Biasanya juga bapak gue juga kalau misalnya buka puasa makanya pakai anggur merah nih. Katanya anggur merahnya tuh yang begini nih, anggur merahnya nih. Mama enggak pakai anggur merah, Mak. Oh, udah pakai anggur merah no kan? Anggur merah ini namanya. Oke, ditaruh sini nih. Jadi ini udah cita rasa banget ya kalau misalnya anggur-anggur merah gitu. Terus juga tuh biasanya di sini juga nih, by the way ini isi kulkas gue tapi ya enggak ada isinya sama sekali sih, biasanya RR putih biasa. So enjoy the vlog. By the way ini nerusin vlog kemarin ya. Vlog kemarin tuh enggak jadi ya karena buka puasanya di rumah Aji. Jadi ini nerusinnya di rumah gue aja. Oke, pokoknya enjoy aja. Jadi menu buka puasa hari ini udah siap nih sama Mama nih. Jadi tuh Mama gue suka banget nih ini es buah campur anggur merah ini ya. Ini es buah ini. Ya tadi udah jelasin pokoknya ini mantep banget lah ini buatan Mama gue, emang paling gede ini paling biasanya ada sambal kacang di sini semua Mama gue enggak bikin apa gimana ya. Cuma ya enjoy aja lah mau vlog-vlog ini ya. Gue jarang-jarang juga sih ke vlog-vlog kayak gini. Pokoknya ya enjoy, dan sekarang juga udah azan maghrib nih. Belum aja deh. Pokoknya enjoy aja. Oke cuy, jadi sekarang udah buka puasa. Jadi sekarang kita minum dulu ya kan gitu kan. Padahal tuh ini puasa yang ke-20 dan gua alhamdulillah nih tahun ini belum ada yang bolong dan seperti biasa rame gitu, dan bapak gua masuk siang karena udah dia pulangnya nanti gitu. Jadi menu buka puasa gua hari ini kalau kalian mendengar ya. Bentar. Jadi gue pakai mie, terus ini minuman kayak marjan gitu ya, ini dikasih es batu gitu biar dingin gitu. Terus juga mak gue ada buka puasa dan ini sini ada kakak gue dan oke, udah maghrib, enjoy the vlog. Oke cuy, mungkin vlognya sampai sini aja. So misal kalian suka sama video ini kalian bisa like, kalau misalnya suka kalian bisa dislike aja. So misalnya kalian suka banget sama konten ini bisa banget ya share ke teman-temannya, ke teman-teman kalian ataupun subscribe channel ini. Dan ya itu aja untuk hari ini, gue Rigo Ebe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, and peace, dadah.